Dan pada hari ini, saya nak mengajak tuan-tuan sekalian, sidang penonton sekalian, bagaimana cara untuk kita membentengi diri kita daripada pukau. Apabila kita membentengi diri daripada pukau, sekaligus kita membentengi diri kita daripada gangguan makhluk halus, iaitu yang terdiri daripada jin dan iblis yang ingin merosakkan anak Adam. Pada kesempatan ini, saya ingin bagi pada tuan-tuan satu mutiara. Saya ingin bagi tuan-tuan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Untuk itu, tuan-tuan perhatikan bagaimana caranya untuk kita mengamalkan ayat ini dan apa yang perlu kita buat. Sebab ini adalah satu-satunya mutiara yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita sembahyang sehari semalam 5 waktu. 5 waktu sehari semalam kita sembahyang, kita luangkanlah 1 minit setiap kali lepas sembahyang kita mengamalkan satu ayat, yang mana ayat ini begitu penting di dalam kehidupan kita untuk kita membentengi diri kita. Caranya begini tuan-tuan, setiap kali lepas sembahyang tuan-tuan bacalah walaupun sekali ayat yang begitu pendek, terutama tuan-tuan baca 3 kul tadi. Setengah orang dia tak faham tuan-tuan, kita kata 3 kul, dia baca 3 kul. Kul, 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 siap. Ini silap tuan-tuan. 3 kul yang dimaksudkan di sini ialah 3 surah, iaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas. Ayat ini adalah merupakan satu ayat yang penting dan diselangi dengan satu ayat yang mana ayat ini tuan-tuan mungkin kena hafal, tuan-tuan mungkin kena ingat dan wajib kena ingat, iaitulah ayatnya yang berbunyi wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Tuan-tuan pegang tangan semacam ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya. Kita baca ayat tadi, kita sapu kat muka kita dan kita usapkan seluruh badan kita. Insya-Allah ianya akan menjadi benteng yang begitu kukuh di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, bagaimana caranya untuk kita membentengi diri kita, ialah dengan setiap kali kita pergi melangkah mencari rezeki, setiap kali kita melangkah untuk pergi bekerja, kita kena melangkah kaki kanan. Dan ayat apa yang perlu kita baca tuan-tuan? Ayat yang perlu kita baca ialah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan kepada kita bahawa Al-Quran itu adalah benteng, bahawa Al-Quran itu adalah pagar yang begitu kuat di dalam menghadapi makhluk halus. Surah ini famous, iaitu surah Yasin. Ayat ini pun famous dalam surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Yang mana tuan-tuan kena ingat, semua orang boleh baca ayat ni tuan-tuan, semua orang boleh ingat ayat ni tuan-tuan, tetapi di mana niatnya? Di mana niatnya untuk kita membentengi diri? Tuan-tuan, niatnya ialah berada di perkataan sadda. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Tuan-tuan gariskan di bawah perkataan sadda itu, tuan-tuan niat di situ bahawa kita membentengi diri kita dengan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalimah Allah itu adalah satu kalimah yang agung. Kalamullah itu adalah satu kalam yang tidak boleh diucapkan oleh sesiapa sekalipun. Yang mana Al-Quran pernah mencabar orang-orang musyrikin di dalam membawa contoh seperti Al-Quran ini, mereka lemah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah 2 cara bagaimana caranya untuk kita membentengi diri kita. 1 cara amalan setiap kali lepas sembahyang, dan 1 cara lagi bagaimana kita melangkah untuk pergi mencari rezeki. Dan di dalam mencari rezeki tuan-tuan, kita kena betulkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tekad di dalam hati kita bahawa kita mencari rezeki yang halal. Jangan sekali-kali kita mencari rezeki yang haram. Kita buat balik rezeki haram pada anak-anak kita. Kita beli susu untuk anak-anak kita. Kita beli makanan untuk anak-anak kita. Ini semua akan menjadikan anak-anak kita itu anak yang tidak baik. Sabda Nabi di dalam hadisnya, kullu lahmin batat minal haram fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka lebih awal menjilat tubuhnya. Kita sebagai pekerja, terutamanya bila kita seorang anggota polis, seorang anggota trafik,
ataupun penguat kuasa, resiko untuk kita mendapatkan rasuah begitu tinggi, tuan-tuan. Dengan mendapatkan rasuah itu adalah satu-satunya amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan melakukan maksiat ini, sebenarnya iblis boleh menghampiri diri kita, sebab kita sudah lupa dengan pesanan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah lupa dengan pesanan Rasulullah, Ar-Rashi wal Murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah itu, kata Nabi, adalah tempatnya di dalam neraka laknatullah. Tuan-tuan rahimakumullah, itulah beberapa benteng yang saya boleh kongsi bersama tuan-tuan pada hari ini. Itulah satu benteng yang saya boleh ajarkan pada tuan-tuan pada hari ini. Tuan-tuan adalah boleh mengamalkan ayat-ayat tersebut dengan cara sebagaimana yang diajarkan. Mudah-mudahan dengan amalan, dengan cara yang kita lakukan itu, dapat menjadikan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dan daging darah kita terselamat daripada gangguan iblis laknatullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam membentengi diri kita, kita juga jangan lupa tuan-tuan bahawa benteng diri yang saya ajarkan tadi adalah untuk orang yang mendirikan sembahyang lima waktu, adalah untuk orang-orang yang menghayati Islam itu sendiri. Apa gunanya kita membentengi diri kita dalam masa yang sama kita tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama kita tidak sembahyang, kita tidak berpuasa dan tidak mengeluarkan zakat? Tidak ada maknanya kita benteng diri, tuan-tuan. Sebab benteng diri ini hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa itulah sepatah lidah daripada saya berkenaan dengan benteng diri. Dan harapan saya, menjadi harapan saya menggunung kepada tuan-tuan, agar tuan-tuan amalah ayat-ayat yang dibacakan tadi, dan ingatlah cara-cara yang bagaimana kita nak membaca ayat-ayat tersebut. Mudah-mudahan dengan amalan, mudah-mudahan dengan amalan tadi, tuan-tuan akan terselamat daripada gangguan makhluk halus. Tuan-tuan akan terselamat daripada gangguan pukau. Tuan-tuan akan terselamat daripada gangguan guna-guna. Tuan-tuan akan selamat daripada santau. Tuan-tuan akan terselamat daripada saka dan sebagainya. Kerana itu adalah asas bagaimana kita mempersiapkan diri kita di dalam menghadapi makhluk yang durjana ini, di dalam kita menghadapi satu makhluk yang bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memusnahkan anak Adam di muka bumi.